Beginilah aktivitas masyarakat tepian hutan yang berada di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Setiap harinya, mereka mendatangi satu persatu koloni lebah kelanceng yang sengaja dibudidayakan di sekitar kawasan hutan lereng Wilis. Setiap 2 bulan sekali, sebanyak 24 koloni lebah dipanen oleh Agus Supriyadi bersama kelompok tani hutan setempat. Dan proses panen madu tersebut ternyata cukup menarik minat pengunjung. Bahkan para pengunjung yang hendak membeli madu bisa mencicipi dulu manis asamnya madu tersebut langsung dari sarangnya. Madu kelanceng ini dipercaya memiliki khasiat untuk menambah daya tahan tubuh. Sehingga tak heran jika madu kelanceng harganya lebih mahal dibandingkan madu-madu lainnya. Dari lancong ini, dia kan terfermentasi. Jadi dia kandungannya ada asam aminonya itu lebih tinggi daripada kandungan dari madu yang biasa yang tidak kan ini seperti di musim pandemi ini ya sangat baik untuk meningkatkan imun, menjaga daya tahan tubuh sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita sehari-hari. Tadi iseng mau kesini pengen beli sekalian nyoba dan manfaatnya pengen, sendiri. Kalau manfaatnya sih untuk stamina, madu lebih stamina. Setiap satu koloni bisa menghasilkan 300 hingga 500 ml madu murni. 1 liter madu kelanceng dijual dengan harga Rp400.000. Untuk pemasaran, hingga kini belum dilakukan secara terbuka, sebab sekali panen habis dipesan warga sekitar. Per satu kotak itu di kisaran di 250 atau 300 ml sampai 500 ml per satu kotak. Nah, untuk harganya per liternya, kami belum jual ke umum, dalam arti ke masyarakat umum, tapi sementara masih ke teman-teman terdekat atau kedok tular lah istilahnya. Itu per liternya Rp400.000. Dan hasilnya setiap kali kita panen mereka sudah ngantri di belakang, dalam arti sudah booking duluan. Jadi belum sampai kita mau promo gimana, tahu-tahu udah wis habis duluan. Budidaya lebah kelanceng sudah dilakukan kelompok tani hutan Ngudi Waluyo sejak 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Maret 2021, dengan memiliki total 96 koloni yang tersebar di beberapa titik. Untuk budidaya madu lebah kelanceng ini memang cukup unik, karena harus memperhatikan tanaman di sekitar lokasi. Salah satu syaratnya, di sekitar lokasi harus ada bunga mata air pengantin, pohon akasia mangium, dan kayu putih. Wiwit Prasetyo untuk Lentera TV.